Halo Sobat Origami, ketemu lagi di channel UM Art Origami. Oke Sobat Origami, kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat ikan emas atau ikan koi dengan cara yang cukup mudah. Oke, yang kita butuhkan yaitu kertas lipat ukuran 1x1,5. Ini bisa 10x15 atau 20x30. Yang penting perbandingannya 1x1,5. Oke, langsung saja kita mulai. Kita lipat ini menjadi dua bagian. Seperti ini, lalu kita lipat lagi menjadi dua bagian seperti ini, bagi dua ini. Ini juga sama. Dua bagian seperti ini. Setelah itu kita lipat ini ke tengah sini seperti ini. Satunya juga kita lipat sama. Lalu kita buka lipatannya, kita lipat dari pojok ke pojok. Maka kita akan dapatkan lipatan seperti ini. Oke, sabar besar dulu. Lipatan seperti ini, kita balik. Lalu kita lipat sedikit ke sini. Ini untuk membuat sayapnya. Lalu lipat kita lipat ke luar. Ini untuk sirip ya, bukan sayap ya. Ini juga sama. Ini untuk membuat siripnya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita balik lagi. Ini kepala dan siripnya. Lalu ini kita lipat ke atas untuk ekornya. Lipat ke atas untuk ekornya seperti ini. Lalu ini kita lipat seperti ini. Dulu yang sebelah sini. Satunya juga. Kita dapatkan dua lipatan, kita satukan. Maka kita dapatkan lipatan seperti ini. Setelah itu kita rapikan dulu. Ini kita lipat ke sudut ini. Kita buka lipatannya, kita buka semua, kita buat ekornya. Ini kita lipat keluar. Ini juga kita lipat keluar. Nah, seperti ini. Garis yang ini kita lipat ke dalam. Thank you.
Oke, setelah kita lipat ke dalam, kita satukan lagi. Ekornya agar lebih kelihatan hidup. Nah, ini kita lipat ke dalam agar tidak terlalu kotak kepalanya. Ini adalah bentuk dari ikan koi atau ikan bass. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya.